Honda Freed lagi, upgrade fungsi lampu lagi. Thank you teman-teman Honda, teman-teman Freed. Pokoknya pakai LED tricolor biasa. Rodinya 3.0 full metal casting sampai itu. Dari lainnya ini asli. Yang penting adalah kualitas sinar outputnya, karena ini yang penting buat lihat jalan sinar outputnya. Geser, thank you. Tuh, ini nyorotnya jauh. Tapi tetap beda mobil kan, beda ketinggian headlamp. Tapi settingan tuh sebenarnya sama, yaitu kayak pesawat landing, lurus turun dikit, jadi landai. Jadi nyorotnya jauh, terutama di tol, di jalan-jalan yang panjang. Ya, nggak bisa. Makanya sebenarnya antara headlamp proyektor sama fog lamp proyektor. Kalau masih bisa headlampnya, mending headlampnya. Kenapa? Daya jangkaunya itu lebih luas karena posisinya lebih tinggi. Tapi mobil-mobil tertentu udah nggak bisa atau susah banget kayak Suzuki XL7, ya. Atau tadi kayak Camry nggak mau dibongkar. Daya jangkau. Headlamp proyektor pasti lebih bagus dari fog lamp proyektor. Daya jangkaunya karena lebih tinggi. Om, makasih Om. Oke. Thank you, makasih. Thank you.